Shalom, apa kabar? Jumpa kembali bersama dengan ibadah persekutuan Jalan Lurus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan sudah memelihara kehidupan kita, memberkati kehidupan saudara-saudara semua sepanjang minggu ini. Itu sebabnya sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita beribadah sore hari ini. Itu sebabnya saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa pembukaan. Saya akan memimpin di dalam bahasa Ibrani dan kemudian jemaat Tuhan bisa bersama-sama mengikutinya. Besem elah harahamim, tehilak lelohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, Eleha Adonai Ekara Wel Adonai Ethanan Neheni Beorah Misor Alehet Bedereku Wele Yareh Ito Lahalak Beetsa Risa Wela Saga Amin. Demikian artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik, dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku Persekutuan Jalan Lurus? Luar biasa. Sebelum kita naikkan pujian penyembahan, saya rindu kita lihat kanan kiri kalau Bapak Ibu beribadah sore ini bersama dengan keluarga. Coba tengok kanan kiri dan kasih senyum yang paling manis. Kalau kita ada hari ini, semuanya hanya karena kebaikan Tuhan. Sore ini kami datang Tuhan. Kami mau mengatakan Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau amat sangat baik. Engkau Tuhan yang memberkati hidup kami hingga sore ini, hingga hari ini. Engkau Tuhan yang menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau Tuhan yang membuka jalan saat pintu yang lain tertutup. Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami sempurna dengan pilur-pilur-Mu. Oleh sebab itu Bapa, sore ini kami datang dengan hati yang penuh syukur kepada-Mu buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu. Kau yang layak.
Semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus Engkau sungguh baik. Yesus Engkau sungguh baik. Yesus nama terus menyembahmu Tuhan. Engkau segalanya buat kami. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selalu sama-Mu,
Pada 1000 hari di
Engkau, ketika kami mengagungkan Engkau, ketika kami mengangkat tangan kami menyembah-Mu, sesungguhnya kuasa-Mu yang supranatural terjadi dialami oleh setiap kami pada sore hari ini. Haleluya. Amen. God is good. And all the time. Sekali lagi Bapak Ibu, God is good and all the time. Haleluya, hanya Yesus kekasih jiwaku. Bapak Ibu, saya undang sama-sama berdiri yuk yang di rumah. Kita mau menari, kita mau bersuka karena Yesus kekasih jiwa kita. Terbenamnya kuangkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang kupuji dengan kecapi. Oh, ku menyanyi haleluya Yesus kekasih. Dengan gendang kupuji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Yesus la 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 sha la 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 oh yeah sha la 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 sha la 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 oh Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya disayang Tuhan, aku diangkat
tangan kanan kirinya. Ya Bapak Ibu Saudara, aku dan kamu kita dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, saya persilakan kembali untuk duduk dan kita akan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikannya melalui transfer di rekening yang tertera di layar kaca ataupun juga scan QR code yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Sebelum memberi, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami boleh memuji, meninggikan Engkau, menyembah-Mu, Raja kami, Tuhan kami, Bapa kami yang baik, kekasih jiwa kami. Dan saatnya kami juga mau memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk benih yang Kau percayakan bagi kami Tuhan. Saatnya kami mau menabur dan kami percaya apa yang kami tabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap pengurus yang mengelolanya. Kami percaya persembahan ini, benih ini akan dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau menabur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sambil Bapak Ibu masih memberi, mari kita mau siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan, penuntun bagi langkah kaki kita. Thank you Lord. Thank you.
Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, kita kembali lagi akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Dia, dan tiba saatnya hari ini saudara kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya undang kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena hanya oleh karena kasih karunia-Mu saja kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan hamba-Mu pun juga Tuhan bisa berdiri di hadapan jemaat-Mu. Itu semua karena kasih karunia dan kemurahan-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Kami rindu dikuatkan, kami rindu diubahkan. Kami rindu untuk dibaharui dari sehari ke sehari menjadi serupa segambar dengan Engkau, seturut dengan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, layakkanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, berikan kami semua telinga dan hati yang mau ditegur, dibentuk dalam Engkau. Sehingga ketika firman-Mu menegur kami, kami tidak tawar hati dan kecewa. Tapi kami semakin dikuatkan, diubahkan, dibaharui dalam Engkau. Dan dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu yang mendistract pikiran dan hati kami, mencoba mengalihkan konsentrasi dan fokus kami, dalam bentuk apapun, cara apapun, bahkan berusaha untuk Bapa mengubah kebenaran firman ini, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan urapi juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan hamba-Nya sembusan napas, tapi bila Tuhan oleh karena kekuatan-Mu dan Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu sehingga setiap ayat kata firman, kesaksian, ilustrasi apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini bila datang daripada-Mu seturut dengan kehendak-Mu sesuai dengan kebutuhan jemaat-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Suci kuduskanlah pikiran, hati, tubuh, jiwa, roh kami semua, dan layakkanlah kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ini. Dan biarlah yang memberikan firman, yang memberitakan firman maupun yang mendengarkan, sama-sama diberkati. Bekerjalah Roh Kudus, hamba luaskan Kau bekerja seluas-luasnya di tempat ini dan dimanapun jemaat Tuhan berada saat ini. Di dalam nama Yesus, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya, haleluya saudara. Puji Tuhan, di sore hari ini kita bisa sama-sama berkumpul beribadah saudara, walaupun ya saudara masih terbatas, kita kebanyakan dari rumah masing-masing atau dimanapun Anda berada, tapi itu tidak membatasi kuasa Tuhan, tidak membatasi urapan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Biasanya kalau di face to face saya pasti akan suruh pandang kiri kanan, kasih shalom atau peri senyum yang terindah saudara. Tapi siapapun yang ada di samping Anda saat ini, coba pandang kiri kanannya, kasih senyum yang terindah dan katakan shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Langsung saja kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan saudara. Kita buka bersama dalam 2 Tawari pasal yang ke-16 ayat yang ke-9a. Satu dulu itu. Firman Tuhan berkata demikian, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara, kalau kita baca 2 Tawarikh ini pasal yang ke-16 itu bercerita tentang Raja Asa. Kalau Anda lihat di pasal sebelumnya, di pasal yang ke-15 dari pertama Anda baca saudara, kita bisa melihat bahwa Raja Asa ini adalah seorang raja yang bersungguh hati dengan Tuhan. Saking sungguh-sungguhnya saudara, neneknya sendiri dipecat jadi ibu suri oleh karena neneknya membangun mesbah penyembahan berhala saudara. Dia begitu taatnya kepada Tuhan, dia musnahkan semua penyembahan berhala. Namun pada pasal yang ke-16 ini saudara, kita bisa melihat bahwa ada suatu perubahan yang sangat drastis dari sikapnya si Raja Asa ini saudara. Kenapa? Kalau Anda baca dari ayat yang pertama, dari ayat 1, 2, dan 3 Anda bisa melihat ada rasa takut dari Raja Asa ini. Rasa takut inilah saudara yang membuat Raja Asa melakukan kesalahan yang sebetulnya sih sepele saudara bagi kita ya. Sederhana, tapi merupakan hal yang fatal di mata Tuhan. Intinya kenapa saudara? Karena Raja Asa mulai mengandalkan kekuatannya, mulai mengandalkan manusia dan bukan bersandar pada Tuhan. Ini intinya saudara. Hal ini bisa Anda lihat di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat 1-3. Di mana situ diceritakan saudara, ketika Raja Baesa hendak maju berperang melawan Yehuda, hal pertama yang dilakukan Raja Asa bukanlah berdoa dan meminta hikmat Tuhan, tapi dia mencari dukungan Raja Ben-Hadad.
mengikat perjanjian dengan dia dengan mengirimkan emas perak hingga emas perak yang ada dalam rumah perbenaran Tuhan. Nah, masalahnya di sini saudara, ini sebenarnya strategi politik yang wajar. Dan hingga saat ini juga masih sering dipakai oleh pengusaha dan politik. Dia berkoalisasi dengan perusahaan yang lebih besar atau lebih maju. Atau politikus dia berkoalisasi dengan partai yang lebih banyak pendukungnya saudara. Ini sebenarnya hal yang wajar secara strategi saudara. Yang tidak wajar di sini adalah dia mengorbankan milik Tuhan. Inilah yang datang yang dilihat sebagai satu hal yang salah di mata Tuhan, karena dia bersikap tidak hormat ketika dia mengambil apa yang ada dalam rumah Tuhan untuk diberikan sebagai satu ikatan dengan Raja Ben-Hadad ini, saudara. Dari sini, saudara, bisa dilihat sikap hati Raja Asa yang salah inilah yang membuat strateginya itu tidak bisa diterima oleh Tuhan. Seringkali juga, saudara, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya karena rasa takut. Itu sebabnya di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8 saudara, itu di situ Anda kalau baca dikatakan bahwa penakut, orang yang tidak percaya, orang keji, pembunuh dan sebagainya saudara, itu semua tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, dikatakan tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, orang penakut paling pertama urutannya, Anda bayangkan itu saudara. Jadi jangan sepelekan tuh kata takut. Satu-satunya anak Tuhan yang perlu takut cuma takut Tuhan. Itu pun bukan takut-takut ngeri, tapi takut karena menghormati, saudara. Sama seperti anak kita kepada orang tua, saudara. Kita bukan takut ngeri sama orang tua, gak wajar kalau anak itu sampai takut, sampai ngeri, ketakutan setengah mati kepada orang tuanya. Yang pantas adalah dia takut karena menghormati, menghargai orang tua. Sama kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita punya takut yang berlebihan, saudara, sampai kita mengesampingkan iman percaya kita, sampai kita mengesampingkan nilai-nilai moral kita, nilai-nilai ketaatan kita kepada Tuhan, inilah yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan ini juga yang merusak hubungan Raja Asa dengan Tuhan. Seringkali kita juga mengalami hal-hal yang sama, saudara. Kadang-kadang anak-anak Tuhan kalau lagi dalam kemegahan, dalam kemampuan mereka, dalam kekuatan, kita semua bisa mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Tapi giliran kita berada dalam posisi yang terpuruk, di bawah tekanan, kadang-kadang ceritanya jadi berbeda, saudara. Kita jadi mengandalkan kekuatan sendiri, kita jadi mengandalkan kekuatan orang lain, kita mencari nasihat dari orang-orang yang tidak percaya, dan ini saudara tidak mendatangkan berkat. Justru hanya akan mendatangkan kegagalan demi kegagalan. Saya pelajari sendiri dalam kehidupan saya, saudara. Yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya sendiri mengalami. Ketika saya mengesampingkan iman dan saya berusaha mengandalkan kekuatan saya sendiri, saudara. Gak dapat apa-apa. Yang ada hanyalah kesalahan demi kesalahan. Yang sudah jadi masalah tambah jadi keruh lagi masalahnya. Dan kemudian apa? Menciptakan masalah-masalah baru. Coba aja kalau gak percaya, saudara. Coba. Saya sih berharap jangan Anda coba, jangan sampai Anda merasakan, saudara. Karena waktu saya merasakan itu, waduh, bayar harganya luar biasa, saudara. Kita tuh jadi anak Tuhan sebenarnya udah paling enak. Mengandalkan Tuhan tuh paling enak. Anda punya kesulitan apa ketika Tuhan bersama dengan kita, apapun kesulitan kita, saudara. Terkadang memang ya Tuhan tidak mengeluarkan kita dari api, tapi Tuhan ada di dalam api bersama saya dan saudara. Kenapa? Dia ingin membuat suatu hal yang grand saving. Dia ingin melakukan suatu penyelamatan yang luar biasa, yang besar, sehingga benar-benar menunjukkan bahwa ada Tuhan bersama saya dan saudara. Yang Anda ingat kisahnya Sadrak, Mesak dan Abednego, saudara. Waktu mereka dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala, itu api dipanasin 7 kali, saudara. 7 kali lebih panas dari yang normal. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak kehilangan imannya di hadapan Tuhan. Mereka berkata begini, kami percaya Allah kami akan menyelamatkan kami. Tapi kalaupun tidak, di situ hebatnya. Kalaupun tidak, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku buat. Disitulah terjadi mujizat yang luar biasa, saudara.
mungkin ekspektasi kita, cara kita, pemikiran kita, bahwa Tuhan harusnya mencegah supaya Sadrak, Mesak, Abednego ini jangan sampai masuk ke perapian. Tapi pada kenyataannya Tuhan izinkan mereka ada di dalam api itu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Raja melihat, bukankah kita memasukkan 3 orang terbelenggu di dalamnya? Kenapa jadi 4 orang dan tidak ada yang dibelenggu? Saudara, ketika kita mengundang Yesus masuk dalam kehidupan kita, masuk ke dalam ketakutan kita, masuk dalam setiap permasalahan hidup kita, saudara, kita akan ada di api, mungkin kita akan diizinkan berada dalam api itu, mungkin kita akan diizinkan berada dalam badai itu, saudara. Tetapi satu hal yang pasti, ketika Anda keluar dari api, belenggu itu tidak ada. Amin, haleluya. Artinya apa? Api itu diizinkan ada untuk memurnikan saya dan saudara. Setiap sikap buruk, ketakutan, kekhawatiran, segala hal-hal yang perlu diselesaikan, dimurnikan di dalam api itu. Karena ada Tuhan di dalam api itu bersama saya dan saudara. Itu dibilang orang yang bersungguh hati. Orang yang hatinya teguh dalam Tuhan. Raja Asa kehilangan ini ketika rasa takut menghampiri dia. Dia berpaling ke raja, baik ke raja yang lain, saudara. Dia berpaling membangun koalisi. Itu enggak salah, tapi yang salah di sini adalah dia mulai berpaling dari Tuhan dengan dia memberikan apa yang ada dalam rumah Tuhan. Memberikan apa yang dalam rumah Tuhan ini juga bisa berarti bahwa saudara memberikan sesuatu yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Waktu yang seharusnya menjadi milik Tuhan Anda korbankan. Ya. Sesuatu yang seharusnya untuk Tuhan Anda berikan untuk hal yang lain. Dan ini menjadi suatu kekejian di mata Tuhan. Sikap hati Raja Asa inilah yang membuat strateginya menjadi dosa di hadapan Tuhan. Dan semua hanya karena rasa takutnya. Di ayat yang ke-7, saudara, Hanafi datang untuk menegur Raja Asa. Dan di ayat yang ke-9, Allah berfirman bahwa karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya pada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Itu lengkapnya, saudara. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Nah, kata bersungguh hati di sini dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata loyal. Yang artinya adalah setia. Jadi kata sungguh hati itu bukan hanya berarti teguh, tetapi berarti juga setia. Dengan kata lain, ketika Allah mengucapkan firman ini lewat Hanani kepada Raja Asa, dia sedang berkata bahwa Allah tidak melihat kesetiaan lagi dalam diri Asa. Allah tidak melihat kesetiaan pada Raja Asa. Karena dia sudah berlaku tidak hormat, berlaku disrespectful kepada Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, kalaupun Anda ada rasa khawatir, saudara langsung, saudara, blok. Emangnya Bu Pendeta gak pernah rasa khawatir? Pernah. Tetapi saya tidak izinkan itu untuk menguasai saya lagi, karena saya pernah. Saya pernah di posisi di mana saya izinkan rasa takut menguasai saya. Saya izinkan rasa khawatir mempengaruhi saya. Saya kehilangan kendali, saudara. Ketika saya berusaha menyelesaikannya dengan cara sendiri, yang ada hanyalah kesalahan demi kesalahan. Yang ada hanyalah makin keruh, makin masalah, dan bahkan menciptakan masalah-masalah yang baru. Saya berdiri di sini sebagai satu produk yang benar-benar sudah melalui semua itu, saudara. Saya berbicara bukan berarti saya sok tahu, saudara, tapi saya pernah mengalami jalan ini. Dan saya mengingatkan pada saudara, jangan sampai saudara melalui hal yang sama. Jangan pernah mengesampingkan iman Anda dan berusaha mengendalikannya dengan cara Anda sendiri. Jangan pernah menyelesaikan masalahmu dengan caramu sendiri. Serahkan pada Tuhan. Jangan biarkan rasa takut itu menguasai pikiran hati kita. Sehingga membuat kita seolah-olah tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan lain. Saudara harus ingat, Anda pegang, kalau Anda sedang putus asa, saudara, Anda pegang dada Anda, taruh tangan Anda di dada kiri Anda. Lalu Anda rasakan ada detak jantung di situ. Selama jantung ini masih berdetak, ingat saudara, selalu ada jalan keluar. Sekali lagi, selama jantungmu masih berdetak, maka pasti ada jalan keluar dan selalu ada pilihan. Amin, saudara. Jangan bilang, saya gak ada pilihan lain. Enggak, saudara. Ada pilihan. Anda saja yang gak mau ambil. Ya. Dan semua pilihan itu punya resiko.
Tetapi Anda harus mempertimbangkan, saudara, mana yang bisa berjangka panjang sampai kekekalan dan mana yang hanya sampai habis di dunia ini. Baik, saudara, di zaman akhir ini, saudara, hanya orang-orang yang bersungguh hati atau setia pada Tuhan yang akan diberkati, yang akan diluputkan, dilindungi, dan disertai Tuhan. Untuk itu saya dan saudara harus sungguh-sungguh belajar, bahkan sungguh-sungguh berjuang untuk kita terus menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang bersungguh hati, yang setia kepada Tuhan. Nah sekarang, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi orang-orang yang bersungguh hati pada Tuhan? Yang pertama, saudara, poin yang pertama, always trust the Lord. Selalu percaya pada Tuhan. Anda harus ingat ya, ada perbedaan, kalau Anda mungkin yang sering mengikuti khotbah saya pernah sampaikan, ada perbedaan antara trust and believe. Ya, kalau dalam terjemahan dalam bahasa Inggris, saudara, kata believe itu artinya percaya. Kalau cuma sampai di believe aja, iblis juga believe, saudara. Iblis juga percaya pada Yesus. Tetapi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, dia harus masuk ke level yang namanya trust in the Lord. Artinya apa? Mempercayakan diri kepada Tuhan. Artinya seluruh tubuh jiwa roh ini Anda percayakan di tangan Tuhan. Sama seperti kalau Anda punya aset rumah atau kendaraan atau apa sertifikatnya, BPKB-nya, Anda percayakan nih sama seseorang, saya kasih ini. Itu namanya mempercayakan diri. Yang berharga semuanya dipercayakan ke dalam tangan Tuhan. Itu artinya mempercayakan diri. Dengan demikian ketika kita trust, kita mempercayakan diri, maka saudara kita mempercayakan diri pada Tuhan, maka kita tahu. Kita punya confidence, kita punya keyakinan, I know and I know bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Kita akan tahu bahwa serumit apapun, sebesar apapun masalah di hadapan kita, saudara. Seenggak mungkin apapun, semustahil apapun itu, saudara. Kita bisa tetap percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana. Bahwa Tuhan pasti akan mengeluarkan kita dari api ini. Bahwa Tuhan pasti akan memberikan saya kemenangan dan saya akan keluar lebih dari seorang pemenang. Anda katakan pada diri Anda saat ini, saya lebih dari seorang pemenang. Amin, saudara. Ini adalah ciri-ciri orang yang bersungguh hati pada Tuhan. Yaitu apa? Ia akan tetap percaya pada Tuhan dalam segala keadaan. Dan hal ini berbanding terbalik, saudara, dengan Raja Asa yang ketika Raja Baesa hendak menyerang Yehuda, justru dia mengeluarkan harta bendanya, bukan hanya dari rumahnya tapi juga dari rumah Tuhan, untuk mengadakan perjanjian dengan Raja Aram. Ini menunjukkan ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Bahkan dalam Bilangan 20 ayat 12, Musa juga tidak masuk dalam tanah perjanjian. Kenapa, saudara? Karena ia memaksakan caranya untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Kadang-kadang kita merasa gak ditolong hanya karena pertolongan yang kita terima tidak sesuai dengan mau kita. Tapi sebenarnya anak Tuhan harus jeli. Anda yang berdoa untuk minta pekerjaan. Ada orang ya, saudara, dia berdoa minta pekerjaan, saudara. Dikasih pekerjaan tapi karena tempatnya tidak sesuai dengan maunya, gak mau. Ini salah satu contoh anak kurang peka. Kadang-kadang gak sesuai dengan mau kita, saudara. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu, kalau orang umurnya udah di atas 35 tahun, saudara, lalu dapat pekerjaan dengan jabatan yang lumayan, masalah tempat itu harusnya bukan jadi masalah. Tapi banyak anak Tuhan yang punya pemikiran yang berbeda. Ini sama seperti cerita ilustrasi, saudara, kalau yang orang yang tenggelam yang lagi terdampar di tengah laut, saudara, terombang-ambing di tengah laut, di sampan, saudara, dia menantikan pertolongan. Dia bilang, Tuhan, tolong saya, keluarkan saya dari tengah lautan ini, bawa saya kembali ke darat. Kapal pesiar lewat, lemparin dia pengaman, lemparkan dia pelampung, saudara. Dilemparin pelampung, gak mau diambil. Kenapa gak mau diambil? Nanti Tuhan mau tolong saya. Helikopter penyelamat datang lewat di atas dia.
dilemparkanlah tali untuk dia naik. Ditungguin gak naik-naik, kenapa? Nanti Tuhan mau tolong saya, halo. Terkadang pertolongan Tuhan tidak datang dengan cara kita. Dan kalau kita paksakan dengan cara kita, maka kita akan jadi seperti Musa, gak masuk ke tanah perjanjian, saudara. Mari kita belajar, saudara. Belajar untuk tetap percaya sekalipun keadaan memaksa Anda untuk tidak percaya. Trust in the Lord. Sekali lagi, tetap percaya sekalipun keadaan memaksa Anda untuk tidak percaya. Ingat, anak Tuhan, orang Kristen tidak hidup oleh apa yang dia lihat, tapi oleh iman. Amin, saudara. Kita belajar, saudara. Sekalipun rekeningmu kosong, percaya saja selalu ada pertolongan Tuhan. Jangan sampai keluar kata pengeluhan, saudara. Anda lihat rekening Anda, saudara, saldo Anda dalam nama Yesus, Tuhan, aku deklarasikan rekeningku makin hari makin bertambah. Hak rekeningku gak akan pernah kosong, Tuhan. Kalaupun dia lagi kosong, kau bayangkan di situ, saudara, sesuai dengan nominal yang kau mau, yang kau butuhkan. Iya, saudara. Dan saya praktekkan ini. Jangan sampai keluar keluhan di mulutmu, jangan. Apapun yang terjadi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, kita masuk yang kedua, saudara. Yang kedua, saudara, orang yang bersungguh hati atau orang yang setia, yang kedua adalah dia harus menjaga hati. Ya, dalam 2 Tawarikh 16 ayat yang kedua, karena tidak mau menerima teguran raja, karena tidak mau menerima teguran, Raja Asa ini sakit hati sampai kena ke jasmaninya. Amsal 4 ayat 23 berkata begini, saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin, saudara. Dengan segala kewaspadaan jaga hati, saudara. Mau biarpun ada khawatir, ada rasa takut, jaga hati, jangan terpengaruh. Saya enggak bilang bahwa jadi orang percaya atau orang beriman artinya kita kebal terhadap kekecewaan, kebal terhadap ketakutan, kebal terhadap rasa takut. Enggak, saudara, pasti akan ada, namanya masih manusia, masih makan nasi, ya saudara. Tetapi saudara, yang kita bisa lakukan adalah kita mengendalikan, menjaga hati kita supaya jangan terintimidasi, jangan terpengaruh dengan rasa takut, dengan rasa khawatir. Dengan cara apa? Jadi tenang. Makanya Alkitab bilang kan juga, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tuhan mau saya dan saudara jaga hati, karena Tuhan mau kita memiliki kondisi hati yang benar di hadapan Tuhan. Baik ketika Anda melayani, ketika Anda berbisnis, berpolitik, bahkan dalam pergaulan, jadikanlah apapun yang Anda kerjakan, dimanapun itu menjadi bagian dari sikap hati Anda. Saudara, saya dapat ini dari satu rekan kerja, saudara. Dia katakan, bisnis juga adalah sikap hati. Cara Anda berbisnis itu adalah sikap hati Anda. Cara Anda bergaul dengan siapa Anda bergaul, itulah sikap hati Anda. Cara Anda berpolitik itu adalah sikap hati Anda. Jadi menerapkan diri sebagai anak Tuhan dimanapun Anda berada, bukan berarti Anda harus jadi pendeta semua, enggak. Tetapi saudara, dalam segala hal yang Anda kerjakan, sikap hatimu itu harus benar. Jadikanlah itu sebagai sikap hati. Setiap metode, setiap cara yang diaplikasikan untuk Anda bekerja, dalam berbisnis, dalam berdagang, dalam Anda bergaul, itu adalah bagian dari sikap hati Anda. Cara Anda pun memilih teman, itu menentukan kualitas Anda. Dengan siapa Anda bergaul, itu pun menentukan kualitas diri Anda. Karena itu saya katakan, jaga hati, saudara. Jangan sampai hati kita dirusak dengan amarah, dendam, akar pahit, dan lain-lain. Karena saudara, ketika hatimu rusak, maka saudara, kalau Anda biarkan terus-menerus tinggal lama dalam hati Anda, yang terjadi adalah yang sakit jasmani, asam lambung naik,
ya. Kemudian sakit mah, lama-lama jadi kanker ya. Oleh kalau orang banyak nyimpen biasanya gondokan, nah gitu kan, jadi ada kanker getah bening dan sebagainya. Kenapa? Karena menyimpan banyak amarah, saudara, dan itu lama kelamaan akan menyerang ke fisik saudara. Karena itu jaga hatimu, jangan biarkan itu mempengaruhi Anda. Yang ketiga, mau menerima teguran. Orang yang bersungguh hati, yang ketiga dia mau menerima teguran. Karena tidak percaya dan tidak mengandalkan Tuhan, maka Raja Asa mengalami kekalahan dan Tuhan pada akhirnya mengutus Hanani, saudara, untuk menegur Raja Asa di ayat yang ketujuh. Namun, saudara, setelah mendengar teguran, bukannya dia merendahkan diri dan bertobat, saudara, yang ada malah sakit hati di ayat yang ke-10 Anda bisa lihat. Bahkan saking sakit hatinya dia penjarain tuh Hanani, saudara. Sungguh luar biasa. Jadi hal yang ketiga yang harus dilakukan untuk menjadi orang yang bersungguh hati, saudara, adalah mau ditegur. Orang yang mau menerima teguran adalah orang yang membuka hati untuk dikoreksi oleh Tuhan. Pada waktu kita mau dikoreksi dan ditegur Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memulihkan keadaan kita. Mazmur 147 ayat 3 dia berkata begini, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Bahkan Ayub yang kelima ayat yang ke-18 berkata, karena dialah yang melukai tapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Kalau Tuhan tegur kita, saudara, tidak akan sesakit ketika Anda berada dalam kekekalan di neraka, saudara. Berarti Tuhan masih sayang sama saya dan saudara. Terima teguran Tuhan, berpalinglah dan bertobat, berbalik kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita percaya, saudara. Bahkan ketika Anda berdamai dengan sesama, saya suka lucu, saudara. Kalau ada orang marah, tapi dia tidak mau mendengar penjelasan. Kalau Anda marah dan tidak mau mendengarkan penjelasan ketika terjadi salah paham, maka Anda tidak akan mempunyai solusi dan tidak akan ada perdamaian. Nah, kalau Anda berani bertanya pada orang, mengkonfrontasi seseorang yang berbuat salah pada Anda, maka yang pertama Anda harus membuka telinga untuk mendengarkan penjelasannya dan membuka hati untuk bisa memberikan maaf buat dia. Kalau Anda sudah mendengarkan penjelasannya, maka Anda harus berbesar hati untuk memaafkan atau untuk memaklumi dan mencari solusi. Karena jika tidak, maka tidak akan ada perdamaian. Gak akan selesai-selesai kalau ceritanya diputar terus di kesalahan dan tidak menghasilkan solusi, saudara. Karena itu kita belajar, saudara, menjadi orang-orang yang bersungguh hati atau setia pada Tuhan. Sehingga kita bisa diberkati, diluputkan, dilindungi dan disertai Tuhan di akhir zaman ini. Yang pertama, always trust the Lord. Yang kedua, menjaga hati. Dan yang ketiga, mau menerima teguran, saudara. Kesimpulannya apa, saudara? Jika kita memulai dengan roh, lakukanlah segala sesuatu dengan tuntunan roh dan akhirilah juga dengan roh. Amin. Kalaupun kita ngawalinnya dengan daging, mari kita bertobat sama-sama, saudara, dan izinkanlah roh Tuhan menuntun kita dan membawa kita untuk mengakhirinya dengan roh. Karena Alkitab berkata apa? Langkah awal itu baik, tapi langkah akhir yang menentukan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami kenal, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu pada hari ini yang sudah Engkau bentangkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami, mengingatkan kami untuk menjadi orang-orang yang bersungguh hati di akhir zaman ini, yang tidak tergoyahkan, yang setia kepada Tuhan. Bantu kami Tuhan supaya setiap poin firman Tuhan ini bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba berdoa saat ini mereka yang berada dalam ketakutan, kekhawatiran, yang sedang banyak Tuhan masalah baik dalam pekerjaan, pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga dan keseharian. Kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau melawati setiap umat-Mu. Engkau Allah dengan kuasa yang tidak terbatas, sanggup Bapa menjamah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan, yang butuh pekerjaan Engkau berikan pekerjaan, yang butuh ide-ide bisnis yang baru, Tuhan Engkau Allah memberikan hikmat bagi mereka.
bahkan mempertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan saat ini yang menyaksikan firman ini Tuhan, menyaksikan siaran ini Tuhan. Biar mereka diberkati Tuhan. Engkau mengadakan perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah kepada-Mu, antara orang yang mengandalkan Engkau dan yang tidak mengandalkan Engkau. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, Engkau menjamah dan memberkati setiap anak Tuhan, supaya ketika kami bersungguh hati di hadapan-Mu, maka Engkau selalu akan membuat kami berada di tempat yang tepat, berada di tempat yang tepat dan berjumpa dengan orang-orang yang tepat, yang menjadi saluran berkat-Mu bagi kami Tuhan. Bahkan Tuhan, semua orang Engkau sanggup buat berbuat baik kepada setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala keputusasaan-Mu Tuhan tahu, serahkan saja kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan, tapi biar Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam setiap pikiran hati anak-anak-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti diberkati lewat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Kristi Tenges. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan Pendeta Kristi Tenges, memberkati juga keluarga dan juga pelayanannya di dalam pengembalaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan bagi departemen-departemen yang ada di gereja kita. Tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman untuk kegiatan gereja kita sepanjang minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada berita keluarga akan diberkati di dalam pernikahan kudus antara Saudara Rosit Redo atau Edo dengan Saudari Nurmalasari atau Sari yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober tahun 2021 jam 2 siang bertempat di Hotel Maple. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan memelihara dan memberkati rumah tangga yang akan diberkati ini. Jika Anda ingin didoakan atau dilayani konseling, atau Anda ingin memberikan kesaksian atas kasih Tuhan yang dialami, silakan hubungi kami di nomor WA yang ada di layar kaca saudara, atau Anda juga bisa mengisi formulir dengan scan barcode yang ada, atau dengan klik link di deskripsi video ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati segera menghubungi Anda. Bapak Ibu, kami terus juga mengingatkan untuk menyaksikan talk show setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Diaspora TV. Terima kasih untuk perhatian jemaat semua. Untuk beberapa buah pengumuman bagi kegiatan gereja kita sepanjang minggu ini. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan bagi departemen-departemen yang ada di gereja kita. Dan jemaat Tuhan bisa memberikannya dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca saudara. Atau yang kedua, men-scan QRIS yang ada di layar kaca ini dan saudara bisa mengirimkan nominalnya. Tuhan memberkati atas persembahan saudara. Sebelum kita memberi persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, sumber berkat dan sumber rezeki dalam kehidupan kami, saat ini kami membawa korban persembahan kami kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Mari Bapa berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sementara kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kami tidak pernah ragu untuk mengikuti Engkau, Yesus. Engkaulah sahabatku, penolongku. Jarakku ragu lagi untuk mengikutmu, Yesus. Jarakku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun
ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Jadaku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Jadaku ragu lagi. Haleluya, puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kita bisa beribadah bersama-sama dengan persekutuan Jalan Lurus. Dan kita sudah tiba pada akhir ibadah kita, untuk itu jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita di dalam doa dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau sore hari ini kami dapat bersama-sama beribadah, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, kami sangat diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambamu, Pendeta Kristi Tenges, dan kami bersuka cita juga karena kami bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga, orang-orang yang kami kasihi dan kami sayangi. Bapa di surga, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Mari Bapa berkati di dalam rumah tangganya, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan memberikan jalan keluar. Kami berdoa bagi pekerjaannya, bagi usahanya, bagi studi anak-anaknya, bagi bisnisnya, apapun yang menjadi pergumulan, selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Bapa berkati pemerintah, berikan hikmat akal budi di dalam mengatasi dan mengentaskan pemberian vaksin kepada semua masyarakat sehingga COVID semakin dikurangi di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa Tuhan berkati perekonomian bangsa kami. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang terdampak secara ekonomi karena COVID ini. Tuhan, Engkau memberikan terobosan, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan hikmat dan kreativitas sehingga mereka bisa bangkit kembali dan mereka bisa mengalahkan segala ketakutan di dalam kehidupan mereka, bahkan setiap masalah yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat Tuhan mengangkat kedua belah tangannya dan menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus
menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan lupa kita jumpa kembali minggu depan bersama ibadah persekutuan Jalan Lurus. Tuhan memberkati. Haleluya. Ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu, beri kemuliaan buat Tuhan. Saya percaya lawatan Tuhan hadiri setiap rumah kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang percaya padamu, bagi siapa.